Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan Islam wa tahiyatan mubarakah bisalam. Aqulu fi bidayati kalami assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sunu'akkid dirasatan arabiyatan wa sunu'akkid ta'liman arabiyatan tahtal unwan tahtal mawdu' nahnu sanata'allam lughatal arabiyyah an al-istilah anil istilah an tasrifil istilahi mal imtiyazat min tasrifil istilahi tayyib satakallam mamamukum jami'an bil lughah al indonesia kay tashilan li wa tafhiman lakum tayyib. Teman-teman yang belajar ke ana tadi bisa minta bergabung di sini, nanti kita bergabung ya. Teman-teman yang belajar sama ana tadi untuk peningkatan kalam, untuk meningkatkan mukalamah al arabiyah, oke, minta gabung di sini. Minta gabung, terus kita gabung belajar di sini. Ya, mungkin dari kita belajar di IG ini, banyak teman-teman yang terinspirasi, suka bahasa Arab. Terus mereka itu mau belajar bahasa Arab, mau mendalami bahasa Arab, sehingga haula yafhamuna anil kutub at-turasiyah, wa haula fahimuna anil unsus al-islamiyah khasah. Tayyib. Teman-teman silahkan yang mau gabung, tafaddal. Ida antum turiduna an takhtalitu au antum jami'an turiduna an tata'allamu. Tayyib, minta bergabung teman-teman di sini. Cepetan, ana tunggu untuk belajar langsung. Kan ada permintaan bergabung gitu. Aina al-akhar? Naam. Silvi. Oke, persiapkan jaringannya juga, persiapkan, jangan sampai jaringannya itu tidak bagus. Ya, jaringannya itu tidak bagus. Duduk aja ustazah di depannya HP, biasa aja duduk di depannya HP gitu. Duduk di depannya HP. Rosada Safira bisa langsung minta bergabung. Duduk aja di depannya HP ustazah. Aduh, hitam. Alah, saya itu. Ya. Silvi, kok bisa jaringannya gak jaringannya gak bagus. Toyib, ini jaringannya Ustadzah. Siapa? Ustadzah Maisari sama Ustadzah Rosada. Alhamdulillah jaringannya bagus. Ya. Silvi, persiapkan jaringan. Oke, teman-teman, Assalamualaikumullah jami'an. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Susan, pemain bulu tangkis, tafadol, minta bergabung. Ayo kita bergabung. Minta bergabung, oke. Hanya 3 tamu yang bisa bergabung forum siaran. Masya Allah, Susan. Lihat aja di sini, Susan. Sampai selesai, Susan. Jangan bosan lihat, Susan. Sampai bisa bahasa Arab, Susan, ya. Susan, pakai unlimited start. Bagus. Ini ukhti siapa nih di sini? Ukhti siapa nih yang chat rumahnya warna hijau di belakang, siapa namanya? Sylvia? Bukan. Siapa? Ukhti siapa? Ini Susan. Kalau Susan di sini aja. Nanti kalau ini jaringannya ukhti Silvi ini yang bercadar, yang pakai kerudung hitam, kalau kurang bagus jaringannya, nanti ganti Susan. Ya. Antum kurang bagus tuh jaringannya, ganti Susan nggak apa-apa. Oke. Ayo liwasadukumullah jami'an, bisa lihat di sini. Sekarang kita akan belajar fa'il, ustadzah ya. Ustadzah yang ada di sini. Kita akan belajar fa'il. Rosadzah tahu fa'il? Tahu, Ustaz. Apa itu fa'il? Ana sudah jelaskan kemarin. Apa itu fa'il? Subjek, Ustaz. Subjek atau pelaku. Oke. Okay. Ini ukhti Silvi. Masya Allah. Bisa keluar gak apa-apa? Ini soalnya ukhti Silvi nih di sini jaringannya kurang bagus. Diganti Susan. Oke. Okay. Akhi Mundir juga. Akhi Mundir, tunggu sebentar di sini. Nanti kita tunggu. Bisa matikan mikrofon, teman-teman. Bisa matikan mikrofon. Matikan mikrofon.
Udah dimatikan? Bisa, kan? Matikan mikrofon. Ini suaranya siapa? Ustaz Maisar ini matikan mikrofon. Terus Ukti Rasada matikan mikrofon. Terus Ukti Kis matikan mikrofon. Mikrofon mic. Udah. Ini kok tetap mental suara. Halo. Halo. Ini udah dimatikan mikrofon Rosa. Belum Rosa, enggak tahu yang di mana. Itu di situ di. Assalamualaikum. Di mana, Ustaz? Di kamera antum. Mbak. Ayo di muka antum tuh, di kamera antum, di muka antum itu lihat terus ada matikan di situ. Terus ada matikan. Juga tahu kan mikrofon. Iya. Emi. Itu. Tapi mikrofonnya matikan, coba kis. Mikrofonnya matikan dulu tadi. Gimana caranya, Ustaz? Itu muka antum tuh. Terus ini ada. Muka antum klik. Enggak bisa. Ana matikan mikrofon Ana nih. Ana gak bisa bicara. Ya, Ana matikan mikrofon Ana. Oke. Masih ada tuh. Ini suaranya Safiyat Ros. Kamu senang so. Safiyat Ros ada. Oke, gitu. Tanya bulu tangkis. Bulu tangkis suaranya mental di sini. Coba klik muka antum. Kan nih. Empat. Tapi klik muka antum. Di antum itu ada. Masak jalan. Bukti mencari ada kan? Tapi kan mikrofon di IG gimana? Gak ada ya? Ini ada matikan mikrofon ini. Kagak bisa Ustaz punya nih. Ya Allah, astagfirullah. Oke. Sekarang. Ya, suaranya Mas, suara namen. Coba Ukti anu dengarkan di live aja. Dengarkan di live aja. Total. Dengan di live aja. Apa-apa plot. Itu mentri. Maaf ya. Lagu ngambek. Otista. Kan ini mental nih. Pulang sebentar.
sebentar. X di atas dan keluar sebentar. Dengan pilih aja. X kan. X kanan atas. Oh. Ini suara ramai lagi. Oke. Okay. Tapi di situ suara Ana jelas banget ya. Oh, Ti Safira Rasada, di situ jelas banget suara Ana. Wadih Rasad. Oke, okay, Ustazah Maisari di situ jelas banget suara Ana? Jelas, Ustaz. Oke. Okay. Sekarang kita akan belajar fa'il. Teman-teman yang hadir di sini jangan keluar ya. Kita belajar di sini. Soalnya jujur, Ana gak punya Zoom. Yang punya Zoom itu Ustazah Zahra. Kadang Ana ngajar pakai Zoom ya. Kadang Ana ngajar pakai Zoom. Itu kadang Ana minta Zoomnya Ustazah Zahra sama Zoomnya Ustazah Mila. Ya, jadi Ana tuh gak bisa ngajar lewat Zoom. Ya, karena nah kalau ngajar lewat Zoom perlu minta dulu. Jadi Ana kalau minta terus malu gitu. Ya udah, lewat sini aja seperti itu. Teman-teman kan bisa lihat juga di sini. Kalau kita belajar lewat apa? Lewat Google Meet itu jaringan ya. Jaringan kalau lewat Google Meet. Tapi kalau kita itu lewat ini semua orang itu bisa lihat ya. Oke, teman-teman, dan yang anggota peningkatan kalam bisa tetap di sini kita belajar. Sekarang kita akan memperhatikan fa'il ya, pelaku ya, akan memperhatikan fa'il, pelaku. Yang mana coba Ana kasih rumus. Kadang-kadang teman-teman itu sebelum ke rumus, kadang-kadang teman-teman itu ketika mereka itu pengen mengungkapkan dia bekerja di madrasah, apa coba Ustazah Maisari? Saya bekerja di madrasah. Saya bekerja di sekolah. Ustazah Maisari. Coba coba. Saya bekerja di madrasah, saya bekerja di sekolah. Apa bahasa Arabnya? Kalau enggak tahu bilang enggak tahu, jangan lama-lama. Enggak tahu, Ustaz. Ah, gimana kok enggak tahu? Padahal Anda udah ngajar lo kemarin. Jangan sampai lupa. Safir Rosada, saya bekerja di madrasah. Apa bahasa Arabnya? Amil tu fil madrasah. Amil tu fil madrasah. Sip, bagus. Amil tu fil madrasah. Bisa seperti itu. Bisa gini, ustada-ustada yang ada di sini, bisa antum itu menggunakan fi'il madi terus fil madrasah gitu. Sumpama amil tu fil madrasah, fa'al tu fil madrasah. Tapi itu maknanya bukan saya bekerja di madrasah. Itu maknanya saya sudah bekerja. Saya sudah bekerja karena fi'il madi, amiltu fil madrasah, fa'al fil madrasah, 'allamtu, 'allama yu'allimu itu kan maknanya mengajar. 'Allamtu fil madrasah. Jadi pakai apa? Pakai fi'il mudhari. Pakai mudhari. Berarti fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu itu bekerja. Ya, fa'ala yaf'ulu itu maknanya bekerja. Kalau kita pakai fi'il mudhari berarti saya sedang mengajar di madrasah. Berarti kalau kita pakai fi'il mudhari berarti ana af'ulu fil madrasah. Ana madrasah. Ulang, Safira Rosada, kata-kata ana. Ana af'ulu fil madrasah. Ana af'ulu fil madrasah. Kalau saya belajar di madrasah, ta'allama yata'allamu. Berarti yata'allamu ubah. Saya belajar di madrasah. Apa bahasa Arabnya? Ata'allamu fil madrasah. Ana ata'allamu fil madrasah. Bagus, jamil. Sip, barakallahu fiik untuk siapa ini? Safir Rosada. Barakallahu fiik. Amin. Wafika barakallahu ya, Ustaz. Wafika barakallahu. Ya, bisa jawab amin atau wafika barakallahu. Baik, tapi teman-teman sekarang Ana akan membuat rumus. Antum tuh kayaknya ribet gitu atau sibuk nyusun-nyusunnya. Ben aku dia kan? Atau pakai headset ya?
Sekiran gen giding giga. Oke. Wafika barakallah begitu. Tapi teman-teman, antum tuh pasti bingung ya, pasti kebingungan. Kebingungannya di mana? Kebingungannya antum itu sibuk mengubah fi'il mudhari ke domir ana. Iya kan? Masih bingung. Tapi kalau ana kasih rumus, ini gampang. Ana kasih rumus, ini gampang. Rumusnya kayak gini. Catat sekarang, catat. Sebenarnya ana udah kasih rumus kayak gini teman-teman ke antum, tapi antum mungkin lupa atau gimana. Kuntu fa'il plus tanwin fathah, gitu aja. Untuk plus fa'il plus tanwin fathah. Ulang, Safira Rosada. Gimana, Seth? Kuntu plus fa'il plus tanwin fathah. Kuntu plus fa'il plus tanwin fathah. Ulang. Kuntu plus... Kuntu plus fa'il plus tanwin fathah. Oke, coba. Kuntu itu maknanya saya. Ya, kuntu itu maknanya saya. Coba. Seumpamanya fa'ala yaf'ulu. Itu apa fa'ilnya? Safir Rosyada. Fa'ilun. Fa'ilun. Nasro yansuru. Apa fa'ilnya? Nasirun. Nasirun. Coba ustadzah siapa nih namanya? Ustadzah Maisari. Ulang kata-kata dari Safir Rosada. Nasoro yansuru, apa fa'ilnya? Nasoro. Nasoro yansuru, apa fa'ilnya? Yansuru. Iya, nasoro yansuru. Yansuru fi'il mudhari. Fa'ilnya. Nasirun. Nasirun itu isim fa'ilnya. Seumpamanya kata bayak tubuh Safira Rosyada, kata bayak tubuh apa isim fa'ilnya? Katibun. Bagus. Tinggal gini aja ustazah, panjangin aja huruf awalnya ustazah Maisari ya. Kata bayak tubuh berarti katibun. Fa'ala yaf'ulu fa'ilun. Terus nasara yansuru nasirun. Gitu aja cara buat fa'il ya ustazah Maisari. Ya. Coba dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu berarti isim fa'ilnya dakhala yadkhulu. Dakhilan. Antum nih kurang terbiasa, kurang praktek antum ternyata ya. Kurang praktek antum. Ya, dakhilun seperti itu ya. Kata hayaf tahu Fatihun. Ah, terus rumus dari ana pakai kuntu plus fa'il plus tanwin fathah gitu. Harkatnya itu tanwin fathah. Seperti itu. Berarti saya bekerja di madrasah. Ayo kita pakai rumusnya. Kuntu plus fa'il plus tanwin fathah. Kuntu fa'ilan fil madrasah. Kuntu fa'ilan fil madrasati. Paham? Ukhti Rosada paham? Alhamdulillah ya Ustaz. Oke, terus Ukhti Maisari paham? Masih belum. Gini Ustazah Maisari. Oke. Antum tuh kalau pengen memberikan atau pengen membuat kata-kata seperti ini contohnya. Saya bekerja di madrasah. Saya menulis di perpustakaan. Saya bekerja di pasar. Saya bekerja di toko. Itu lebih baiknya antum tuh pakai kuntu plus fa'il plus tanwin fathah. Ya. Kuntu plus fa'il plus tanwin fathah. Seumpamanya saya bekerja. Apa bahasa Arabnya bekerja? Fa'ala yaf'ulu. Apa fa'ilnya fa'ala yaf'ulu? Fa'ilun. Berarti kuntu fa'ilan. Kuntu plus tanwin fathah. Kuntu plus fa'il plus tanwin fathah. Kuntu fa'ilan. Saya bekerja. Film drosati. Seperti itu. Cari fa'ilnya. Saya menolong Zaid. Sumpamanya. Saya menolong di pasar. Pasar itu suq. Suq. Ya, suq. Sukun itu pasar. Terus. Saya menolong di pasar. Apa fa'ilnya dari Nasara Yansuru?
Apa fa'ilnya dari nasarain suruh? Nasirun. Nasirun, betul, bagus. Barakallahu fiik. Terus ketika antum itu sudah tahu fa'ilnya, saya menolong di pasar. Kuntuna nasirun ilas fisuk. Saya menolong di pasar. Kuntuna nasirun fisuk. Seperti itu. Kuntuna nasirun fisuk. Seperti itu teman-teman, gak ada yang perlu dipersulit di sini, gak ada yang sulit. Tinggal cari fa'ilnya aja, ya, tinggal cari fa'ilnya aja. Terus fa'ilnya itu dikasih harkat tanwin fathah, gitu aja. Masa kurang paham, Ustaz? Ustaz Mitari kurang paham? Tinggal cari fa'il aja. Masih apanya? Coba antum tuh tanyakan ke anak yang kurang paham itu apanya. Coba tanyakan ke anak. Yang tadi yang dijelasin dari awal. Angel wes. Coba jelasin. Ana pengen tahu cara menjelaskan Safir Rosada. Coba kasih tahu, kasih paham Ustaz Maisari. Maksud dari ana tuh apa? Ayo, latihan mengajar juga di sini. Jadi kalau kita, misalkan kita ingin membuat isim fa'il, ikuti aja timbangan fa'ilun. Jadi kalau misalkan fi'ilnya itu dia nasoro, kalau ditimbangkan ke fa'ilun berarti nasirun. Paham. Nanti. Aduh. Gimana Mr. Demaisan? Belum paham. Sedikit Ustaz. Aduh, angel wes. Untuk Susan, ayo kalau pengen bergabung, tapi jangan mental suaranya Susan ya. Suara antum tadi mental gitu, maksudnya ketika ana jelasin itu balik lagi suara ana ke saya. Ayo Susan kalau pengen bergabung tafadhol Susan, tapi suaranya jangan mental Susan. Ya. Suaranya jangan mental Susan. Perbaiki HP-nya. Enggak sih, bukan HP-nya. Enggak tahu apanya. Intinya gini Ustaz Maisari. Atum tahu isim fa'il enggak sih? Isim fa'il itu adalah pelaku, subjek seperti itu. Isim fa'il itu adalah pelaku atau subjek. Jadi, kalau kita itu pengen membuat isim fa'il, pengen tahu pelakunya, seumpamanya nasara yang suruh itu menolongkan Ustaz Maisari ya. Nasara yang suruh menolongkan ya. Iya. Berarti kalau kita pengen tahu isim fa'ilnya, ya udah tinggal panjangkan aja huruf awalnya. Terus huruf keduanya itu kasrohkan. Berarti yang asalnya nasoroh, nasirun. Huruf akhirnya tanwin dhamma. Ikut wazan atau ikut cara fa'ilun. Ikut cara seperti itu. Kalau fa'ilun berarti nasirun. Kalau dakhala yadkhulu, da fa'ilun, dakhilun. Kalau fataha yaftahu, yang asalnya fa'ilun, ikut cara itu berarti fatihun. Masa kurang paham? Paham Ustaz, paham. Iya, aku perlu kayak gitu kalau udah paham. Oke, siap. Oke, ketika kalau udah paham di sini, maka ketika ada kuntuh. Jangan sampai bergerak. Atau tuh banyak gerak. Jangan sampai bergerak. Seperti itu. Jangan bergerak. Kalau itu lagi rame, kalau itu bergerak lagi. Jangan. Gini Ustaz, dengerin. Ketika ada kuntuh, ada lafaz kuntuh. Ya, ketika ada lafaz kuntuh, maka yang asalnya fa'ilun, fatihun, katibun, nasirun, itu semuanya diubah harkat akhirnya. Diubah tanwin fathah. Yang asalnya fa'ilun, fa'ilan. Yang asalnya nasirun, nasiron. Yang asalnya katibun, katiban. Karena ada lafaz kuntuh. Paham? Paham, Ustaz. Oke. Berarti saya menolong di madrasah. Nasirun itu isim fa'il dari nasara.
artinya orang yang menolong. Berarti kuntuh gimana? Ustaz Mencari. Ayo. Kuntuh gimana? Waduh, sudah mesarinya nge-lag. Sudah mesarinya nge-lag. Oke, sudah mesarinya nyimak aja. Antum tuh siap syarat, lihat siaran ulangnya aja, lihat tayangan ulangnya aja. Suaranya putus-putus. Ya nge-lag antum berarti, lihat siaran ulangnya aja. Oke, Safir Rosada. Coba, kata biak tubuh itu apa mananya, Safir Rosada? Menulis ya, Ustaz. Menulis, berarti isim fa'il dari kata biak tubuh? Katibun. Katibun, bagus. Kata biak tubuh katibun. Terus, fatah yaftahu itu apa mananya? Membuka. Fatah yaftahu itu apa mananya? Membuka, Ustaz. Membuka, bagus. Berarti saya orang yang membuka fa'ilnya apa? Fatihun. Fatihun, berarti saya membuka jendela. Jendela itu nafidatun. Jendela itu nafidatun. Kuntu fatihah an-nafidata. Kuntu fatihah an-nafidata. Mundir bisa bergabung, Mundir. Ya, kuntu fatihan an-nafidata. Bagus. Kuntu fatihan an-nafidata. Sip. Coba cek suara Mundir. Cek suara di situ. Coba bilang halo. Bilang assalamualaikum coba. Aku gak ada suaranya, Mundir. Halo, Mundir. Mundir. Assalamualaikum. Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Sip. Tapi Mundir paham sampai di sini? Paham. Oke, coba saya tanya ke Mundir. Kalau Mundir udah paham, kita setelah ini Safira Rosada. Kita setelah ini lanjut ke isim zaman makan. Cara mengungkapkan tempat seperti itu. Cara mengungkapkan tempat. Tapi saya tes Mundir kepahamannya dulu. Paham enggak Mundir nih? Oke. Mundir, coba antum cari fa'il dari lafaz akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Akilun. Isim fa'ilnya. Akilun, bagus. Nah, seperti itu. Akilun, bagus. Coba cari isim fa'il dari lafaz daraba yadribu. Daribun. Daribun, sip, seperti itu. Panjangkan huruf awalnya, yang kedua kasrohkan, yang ketiga, huruf ketiganya itu kasih tanwin dhamma. Oke. Yang daraba yadribu apa maknanya, Mundir? Mukul, memukul. Daribun apa artinya? Dipukul. Orang yang kayaknya jadi lagi. Orang yang dipukul. Bukan dipukul. Kalau dipukul itu maf'ul. Orang yang memukul. Seperti itu. Coba lafadz fataha yaftahu, cari isim fa'ilnya. Lafadz fataha yaftahu, cari Fatihun. Bagus. Berarti kalau Fatihun, fatahah yaftahu apa artinya? Fatahah yaftahu apa artinya? Membuka. Si fatahah yaftahu artinya membuka. Berarti Fatihun apa artinya? Fatihun apa artinya? Dibuka. Orang. Ya Allah, dari tadi ini bilang orang. Orang yang Orang yang membuka. Iya, itu bukan dibuka. Apanya dibuka? Itu isim maf'ul. Orang yang dibuka, itu isim maf'ul. Tetapi orang yang membuka, itu isim fa'il. Seperti itu.
Oke, lanjut lagi. Seperti dakhala yadkhulu, apa isim fa'ilnya? Dakhilun. Dakhilun, sip, bagus. Dakhala yadkhulu apa maknanya? Dakhala. Masuk. Masuk, masuk, ya. Masuk. Tapi dakhilun orang? Dakhilun orang yang? Orang yang masuk. Orang yang masuk, sip. Gue main sehari baru connect. Dari tadi kuantum belum paham, baru pahamnya sekarang. Anu Ustaz Domain Sari, Ustaz Domain Sari. Oke, bagus teman-teman. Susan paham ya di situ ya. Susan sebenarnya anak pengen gabung dengan pemain bulu tangkis, tapi ikut akhirnya HP-nya jelek. Enggak. Bagus HP antum Susan, bagus. Tapi kalau video call kayak gini, live Instagram kok bisa mental suaranya gitu. Seandainya bisa di apa ya, bisa dimatikan mikrofonnya itu gak mental suaranya Susan gitu. Oke, bagus. Berarti kayak gini Muntir, kayak gini. Kalau antum sudah paham isim fa'ilnya, maka antum itu ubah yang asalnya fa'ilun, ubah fa'ilan. Yang asalnya doribun, ubah doriban. Yang asalnya fatihun, ubah fatihan. Huruf akhirnya ubah tanwin fathah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada lafadz kuntu. Seperti itu. Paham, Muntir paham. Paham. Oke, kalau antum paham, coba praktekkan ini. Saya membuka pintu, babun pintu. Fataha yaftahu membuka. Cari isim fa'ilnya. Kuntu. Kuntu. Fatihan. Fatihan. Fatihan babun. Bab. Ya, kuntu fatih. Bab, sip, bagus. Terus, coba. Saya masuk rumah. Baitun rumah. Saya masuk rumah. Ana. Kun. Dahi. Dahi. Dakhilan. Baik. Sip. Seperti itu. Sip. Bagus. Seneng anak kalau udah bisa menyusun. Seperti itu. Tuh kan? Iya. Seperti itu dah. Gak ada yang perlu dipersulit lagi. Tinggal cari isim fa'ilnya. Kalau ada kuntu, isim fa'ilnya tuh difathahkan huruf akhirnya. Paham? Paham? Paham, bro? Oke. Jawab. Ano, siapa nih? Muntir. Jangan ngangguk-ngangguk paham. Doang. Oke. Kalau udah paham, Hasan. Alhamdulillah. Ahsan. Oke. Safir Rosada nih kayaknya, apa ya, cepet tanggap berarti antum ya. Karena Ana menjelaskan dikit, Safir Rosada ini langsung paham. Langsung tanggung seperti itu. Kalau Muntir masih 3G, bukan 4G. Kalau Safir Rosada nih udah 4G, udah wifi yang cepat tuh. Bukan hanya 4G, wifi yang cepat tapi bukan wifi yang lemot. Tahlila al-baitun. Apa tahlila al-baitun? Kuntu fatihal bait, saya membuka rumah. Kuntu fatihal bab, saya membuka pintu. Saya bekerja di pasar, sukun. Sukun itu artinya pasar. Berarti saya bekerja. Kuntu fa'ilan ilal, saya bekerja di pasar. Kuntu fa'ilan fil fisuk. Bagus, jemil. Coba, saya melihat. Apa bahasa Arabnya melihat, Safira? Nadhara yanzuru, ya, Ustaz. Nadhara yanzuru, isim fa'ilnya dari nadhara yanzuru. Nazirun. Apa maknanya? Orang yang melihat. Orang yang melihat. Saya melihat masjid. Apa bahasa Arabnya? Kuntu naziran al-masjidah. Kuntu naziran al-masjidah. Jamil. Barakallahu fiik. Oke. Kuntu naziran al-masjid. Bukan al-masjidah, tetapi al-masjiduh. Karena kuntu itu tarfalismo tansibul khobar. Tarfalismo tansibul khobar. Kuntu naziran al-masjidu. Betul-betul. Kuntu naziran al-masjidu. Jadi objeknya. Betul-betul. Ya, betul-betul. Karena kuntu itu sudah mengandung makna-makna. Seperti itu. Oke. Lanjut. Kita sekarang ke apa? Kita sekarang ke
isim zaman makan. Isim zaman makan. Antum pernah belajar tasrifan mudhir? Pernah. Oh, pernah. Berarti fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaaka maf'ulun uf'ala taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu pernah baca antum selama hidup? Selama hidup pernah baca? Oke, okay, bagus kalau. Mondo apa mudhir? Iya, sudah mondo. Bagus. Berarti kalau udah pernah baca, pernah belajar, berarti sebentar lagi antum akan paham ini, karena ini penjelasannya gampang banget. Ya, gampang banget. Oke. Okay. Sekarang kita langsung ke penjelasannya. Kita langsung ke penjelasannya. Coba. Nazara yanduru itu apa artinya, Safira? Melihat. Nazara yanduru itu apa artinya, Safira? Melihat, Ustaz. Melihat. Apa arti atau bahasa Arabnya pemandangan? Bahasa Arabnya, Ustaz. Bahasa Arabnya pemandangan. Ladri, Ustaz. Ladri, oke. Ayo, Bundir, apa bahasa Arabnya pemandangan? Pemandangan. Kan. Ini termasuk pelajaran dari isim zaman makan. Kalau antum tuh paham, maka antum tuh gak usah cari mufradat yang lain. Nadhara yanduru itu dimanfaatkan oleh antum. Seperti itu. Oke, sebelum antum menjawab, ana jelaskan. Sebelum antum menjawab, ana jelaskan. Tapi saya cek dulu apakah suara ana di situ jelas, Safira? Wadih, Ustaz. Apakah suara ana jelas di situ, Mundir? Jelas. Oke, kita langsung ke materinya. Kenapa saya bilang pemandangan dari lafad nadara yanduru? Karena isim zaman makan dari lafad melihat itu adalah tempat melihat. Tempat melihat. Tempat kita melihat itu adalah sebuah pemandangan, teman-teman ya. Ya, tempat kita melihat itu adalah sebuah pemandangan. Coba kita tasrif. Apa isim zaman makan dari lafaz nadhara yanduru? Coba kita tasrif. Nadhara yanduru nadhran wa mandharan fahuwa nadhirun wa dzaaka mandurun. Undur la tandur mandurun. Seperti itu. Berarti mandurun itu pemandangan. Saya melihat seperti ini. Coba dengarkan dulu, nanti kita catat. Dengarkan dulu. Saya melihat pemandangan yang indah. Indah itu bisa jamilun indah, badiun bisa indah. Diun jamilun bisa. Saya ulang satu kali lagi, badiun jamilun itu indah. Seperti itu, teman-teman. Ya. Saya ulang satu kali lagi, badiun jamilun itu indah. Seperti itu. Saya ulang satu kali lagi, badiun jamilun itu indah. Biar antum makin paham. Oke. Biar antum makin paham. Berarti teman-teman, apa bahasa Arabnya saya melihat? Ukhti Safira. Kuntu naziran. Coba yang bisa menyusun susunan yang bagus banget. Yang bisa menyusun susunan yang bagus banget. Ana kasih hadiah. Chat ana setelah ini. Saya melihat pemandangan yang indah. Apa bahasa Arabnya? Kalau bisa menjawab, maka ana kasih hadiah. Ana, Ustaz. Oke, ayo langsung, Safira. Kuntu naziran manzaratan jamilatan. Ya. Mandorotan, gak usah mandorotan. Mandoran jamilan, mandoran badian. Seperti itu. Sip, barakallahu fiik. Sih, langsung dikasih love tuh sama orang tuh. Gara-gara antum jawabannya benar. Oke, bagus. Barakallahu fiik Safir Rasada. Setelah ini antum chat ana. Ana kasih antum hadiah setelah ini. Mundir, kok antum bisa kalah ke cewek? Malu antum mundir kalah ke cewek. Yang tertawa mundir. Semangat mundir ya. Kok bisa kalah ke cewek? Ana nih
gak kalah sama cewek. Contohnya Ana menang sama Safira. Nah, ustadznya, seandainya Ana muridnya kalah. Oke. Ya. Jangan sampai kalah sama cewek, malu mundir ya. Ana tuh setiap Ana itu ikut kelas, satu kelas di kampus, satu kelas di mana gitu, satu kelas di kursusan atau mana, intinya prinsip Ana tuh Ana gak mau kalah sama cewek. Ya. Ya cewek juga sebaliknya gak boleh kalah sama cowok. Malu ya. Malu bersaing gitu. Gak boleh cowok itu selalu mengalah, gak boleh. Di dalam urusan hati bolehlah mengalah cowok, tapi di dalam urusan ilmu gak boleh seperti itu, teman-teman. Urusan ilmu gak boleh mengalah cowok. Oke. Seperti ini, teman-teman. Pemataannya merah ya. Gini mundir, saya melihat pemandangan yang indah. Untuna ziron, pakai yang rumus kita tadi. Untuna ziron, apa bahasa Arabnya pemandangan? Mandoron. Kenapa mandoron itu objek mundir? Itu objek mundir, objek itu harus nasab ya, harus fathah. Berarti mandoron. Bedian atau jamilan, kuntuna ziron mandoron jamilan. Kenapa diharkatkan jamilan? Karena harkat jamilan mengikuti harkat mandoron. Seperti itu. Namanya na'at man'ut, seperti itu. Ya. Jadi, mundir, jadi ketika ada objek harkatnya seperti ini, maka setelah objek itu harkatnya mengikuti objek. Yang asalnya objeknya itu berharkat tanwin fathah, maka setelah objek harakat tanwin fathah, apa lafaz setelah objek, setelah mandoron? Jamilan. Berarti harakatnya jamilan ngikuti harakatnya mandoron. Kalau mandoron harakatnya tanwin fathah, maka jamilan itu harus tanwin fathah. Berarti untuna ziron mandoron jamilan. Seperti itu. Saya ulang. Kuntuna ziron mandoron jamilan. Atau pakai mufrad lain, kuntuna ziron mandoron badi'a. Badi'un kan, artinya indah. Kuntuna ziron mandoron badi'a. Seperti itu. Apakah dia sampai di sini ada yang ditanyakan? Atau kita lanjut, atau kita gimana? Terserah antum. Ada yang ditanyakan? Teman-teman yang hadir di sini, kalau ada pertanyaan, tafadol. Pertanyaan apa, Ustaz? Terserah. Terserah antum. Mau nanya tentang apapun, terserah. Nanya, tanyalah. Apapun pertanyaannya akan Ana jawab. Yang penting bahasa Arab, ya. Kalau Ana gak bisa jawab, ngutang. Kalau bisa jawab, ya tak jawab di sini, seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan teman-teman di sini, kalau ada pertanyaan, tafadhol, is'aluni, tanyakan apapun yang mengenai bahasa Arab, tanyakan apapun. Tafaddalu is'aluni 'anil lughatil arabiyyah. Tafaddal. Yang penting antum tuh ana anggap udah paham rumus dari isim fa'il dan isim zaman makan. Atau kita anu aja Safira. Kita kasih contoh satu lagi. Seumpamanya. Coba kita kasih contoh lagi. Saya minum, seperti itu. Apa bahasa Arabnya meminum, Safira? Teman-teman ya, hadir sambil nulis pertanyaan ya. Apapun pertanyaannya, Anda jawab. Saya rekam, Ustaz. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Apa? Syariba yashrabu, bagus. Barakallahu fiik. Syariba yashrabu. Assalamualaikum, Ustaz. Baru azan subuh, Ustaz. Baru bangun. Kalau mau gabung, tafadhol. Ayo kalau mau bergabung. Ini tinggal satu slot. Ya, satu slot. Gak apa-apa, Rozan. Gabung aja di sini. Ya. Pakai kerudungnya. Berubah. Berarti gak kerudungan. Oke. Okay. Gak tahu kalau tidurnya pakai kerudung. Oke, okay. Syaribu yashrobu. Isim fa'ilnya dari syaribu yashrobu? Syaribun. Coba, siapa di antara antum yang paling cepat menjawab? Ana kasih tepuk tangan. Enggak. Kalau mundir, Ana kasih hadiah. Tapi kalau Safira Rosada, ayo udah hadiahnya udah antum ambil tadi. Apa ya? Intinya bagus gitu. Kalau Safira Rosada bagus gitu. Oke. Sekarang bahasa Arabnya tempat ngopi itu makha.
makha, warung kopi, tempat kopi, kafe, itu makha, ya. Tempat ngopi itu makha, ya. Saya ulang satu kali lagi, makha. Makha itu adalah tempat ngopi, warung kopi, kafe, ya. Antum ngopi itu, antum tadhab ilal makha. Kalian berangkat ke makha, ke kafe, tadhab ilal makha. Oke, sekarang ana tanya antum semua. Coba, apa bahasa Arabnya saya minum kopi di kafe yang indah? Siapa yang paling dahulu jawab? Anak kasih hadiah. Saya minum kopi di kafe yang indah. Rosana kalau mau gabung, tafadhol, ayo. Kuntu ya syarabu, kuntu ya syarabu. Oke, tung, mundir, bagus. Ayo. Kuntu yashrabu di kuntu mas- kuntu tashrabu lah. Rumus, rumus, jangan lupa rumus. Kuntu plus fa'il plus tanwin fathah. Ayo mendir. Kuntu kuntu sariban di ma'had al-jamil. Fi fi ma'had madha, madha. Kurang, kurang, kurang. Gak sesuai harapan ana, gak sesuai harapan ana. Susunan itu masih kurang. Fil makha al-jamil. Benar, tapi gak sesuai harapan. Gak sesuai dengan apa yang ana kasih tadi. Coba, siapa yang bisa? Ana, Ustaz. Oke, langsung. Kuntu syariban fi makhatin jamilah. Fi makhatin apa? Salah semuanya. Oke. Okay. Salah, salah. Makhatin, makhatin. Jangan dikasih tamar buto, makha. Ngapain makha dikasih ke tamar buto? Oke. Okay. Jangan kasih fi. Gak sesuai dengan harapan ana, ya. Ana udah bilang, jangan dikasih fi. Gak sesuai dengan harapan ana. Harapan ana itu langsung, langsung maf'ul. Jangan dikasih fi. Berarti apa bahasa Arabnya, Ustaz? Berarti bahasa Arabnya, kuntu syariban makhan jamila. Kuntu syariban makhan badi'a, kuntu syariban makhan ra'i'a, kuntu syariban makhan makhan hasana, kuntu syariban makhan sahiha, kuntu syariban makhan ila akhirih. Seperti itu, teman-teman yang cakep-cakep, seperti itu. Amin. Seperti itu caranya, ya. Kuntu syariban kuntu plus fa'il plus tanwin fathah terus maf'ul dan harkat atau harkat lafad, kan setelah maf'ul ada lafad, kan apa lafadnya? Jamila. Nah, lafad jamila harkatnya mengikuti maf'ul. Kalau maf'ul harkatnya itu tanwin fathah, maka harkat jamila itu harus tanwin fathah. Bukan kuntu syariban makhan jamilun. Bukan. Bukan kuntu syariban makhan jamilin. Bukan. Bukan kuntu syariban makhan jamilani. Bukan. Tetapi kalau apa? Maf'ulnya itu tanwin fathah mengikuti harkat maf'ul. Lafad setelah maf'ul. Seperti itu. Berarti lafad setelah maf'ul, ya. Lafad setelah maf'ul harus tanwin fathah juga, karena maf'ulnya itu tanwin fathah. Kuntu syariban makhan jamila. Kuntu syariban makhan badi'a. Seperti itu. Harapan anak ke antum, teman-teman, ya. Harapan anak ke antum, antum tuh ketika membuat membuat sebuah kalimat, antum tuh harus tahu bahwasanya setelah maf'ul itu harkatnya apa. Maka setelah maf'ul harkatnya harus sama dengan maf'ul. Seperti itu. Oke, okay. Tak kasih satu kesempatan lagi. Siapa yang bisa jawab? Karena dua-duanya tadi gak bisa jawab. Oke, okay. Tak kasih satu contoh lagi. Apa contohnya, Ustaz? Seperti ini. Coba, bahasa Arabnya, aduh ya Allah, bahasa Arabnya anu, sedih, sedih, saya sedih. Bahasa Arabnya yahzinu. Hazinu, hazina yahzanu. Berarti isim fa'il dari hazina yahzanu berarti hazinun. Hazinun, jamil, barakallahu fiik. Hazinun, saya bersedih. Ya.
plus bisa babi Ustadz Fahmi. Apa bahasa Arabnya? Saya bersedih bisa babi Ustadz Fahmi. Bisa babi. Untung kuntu hazinan bisa babi Ustadz Fahmi. Oke. Saya bersedih disebabkan teman-teman. Oke. Saya bersedih disebabkan teman-teman. Kuntu hazinan bisa babi asdiqoi. Sip. Jual. Barakallahu fiik. Terakhir. Dan semua yang hadir di sini mohon tulis. Ini adalah mufradat kontemporer. Saya jarang-jarang di sini ngasih mufradat kontemporer. Ya, tulis semuanya yang ada di sini. Bisa babi itu apa maknanya, Mundir? Apa Mundir? Maknanya bisa babi bahasa Indonesianya? Apa, Mundir? Bisa babi. Apa Mundir bahasa ya, bisa babi. Takalam Institut, Masya Allah, Ustadz Ali Ma'ruf, marhaban bik, barakallahu fik. Bisa babi itu artinya disebabkan, ya, disebabkan. Mufradat kontemporernya, ya, yaitu apa? Jarro'ah. Tulis jero. Jangan bengong semua. Jero itu disebabkan. Tulis semuanya yang hadir di sini. Ini mufradat kontemporer. Jarang Anda ngasih mufradat kontemporer antum. Ya. Berarti saya bersedih gara-gara sahabat-sahabat saya. Kuntu hazinan jero'a ashabi. Lebih gaul kan? Jero. Itu mufradat kontemporer teman-teman, jarang dipakai, tapi kalau dipakai keren gitu ya. Mantap kawan Fahmi, kapan nih mau main ke Surabaya? Insyaallah ketika udah sampai pada waktunya. Seperti itu. Ya kalau waktu tidak berpihak sama kita, berarti ya itu seperti itu. Gak tahu Anda mau bilang apa. Yang dari Sumatera nih seperti Safira, ayo main-main ke Jawa. Ini Sidoarjo nih. Ukti apa? Akhi Mundir ini kan dari Sidoarjo. Antum sekarang tinggal di mana? Safira. Bekasi, Ustaz. Wih, ya berarti antum ada di Jawa berarti. Bekasi. Iya. Main-main di Jawa Timur. Main-main. Tapi antum kayaknya solehah banget ya. Antum kayaknya solehah banget. Jadi antum kayaknya gak keluaran ya orangnya ya. Soleha banget. Tapi kalau antum los orangnya, maksudnya los tuh bisa diajak ngopi, diskusi. Bukan hanya sama Ana, sama teman-teman yang lain. Ana pengen loh suatu saat ya, kalau memang teman-teman Takalam Institute tuh kompak, ya suatu saat Ana pengen banget. Yang daerah Jawa khususnya, entah itu Jawa Timur atau Jawa Barat, Jawa Tengah, kita adakan tur wisata edukasi untuk semua teman-teman Takalam. Kemana Ustaz? Kita studi banding ke pesantren-pesantren. Atau kita itu tur ke pantai, tapi di pantai kita bukan bersenang-senang. Ya, kalau ke pantai bersenang-senang sih. Tapi plus wisata edukasi, kita belajar di pantai. Tapi rata-rata Anda lihat teman-teman Takalam Institute itu tuh, rata-rata orang-orang rumahan. Soleh semua. Yang bisa keluar-keluar itu ada sebagian tapi dikit. Rata-rata teman-teman Takalam Institute itu tuh dikit yang diizinkan keluar, dikit. Ya terserah nanti lah, kalau kompak nanti bisa. Pengen anak teman-teman ya. Nanti wisata edukasi seperti itu. Perlu wisata edukasi itu teman-teman ya. Di dalam kita itu mengembangkan bahasa Arab kita seperti itu, wisata edukasi. Tulis jarra itu disebabkan. Seumpamanya di sini ada Ukhti Susan. Ukhti Susan bilang kayak gini. Saya bersedih disebabkan siapa? Disebabkan Safira Rosada. Untu hazinan jarra'a Safira Rosada.
Jerab. Seperti itu. Sampai di sini gak ada pertanyaan. Yang hadir ini yang 8 orang gak ada pertanyaan. Gak ada ya. Gak ada pertanyaan. Kalau ada teman-teman langsung tanyakan apapun. Atau teman-teman yang 2 orang yang hadir di sini, Safira sama Mundir, ada pertanyaan, tafadol. Ustaz tadi jarak pakai ain atau hamzah, Ustaz? Pakai hamzah. Pakai hamzah. Jarra'ah, seperti itu. Pakai hamzah. Ini anak-anak kelas B nih. Tapi anak lihat kelas B tuh hanya sedikit. Bahkan chat anak gak dibalas di grup kelas B. Apa gara-gara teman-teman kelas B udah gabung di grup peningkatan kalam ya? Gak tahu anak. Gak ada yang ngelis loh. Kurang ajar banget anak-anak kelas B. Gak ada yang ngelis. Dulu tuh teman-teman ya, kalau antum tahu, kelas B itu rebutan teman-teman ya. Kelas B itu rebutan dulu. Ngelis itu rebutan untuk apa ya? Untuk menempati slot belajar. Dulu itu dibatasi sama anak. Slot belajar seperti itu. Sekarang gak ada yang ngelis. Berarti gak ada yang suka di sini ya. Suka bahasa Arab. Kalau memang teman-teman tuh semangat, ini kayak Safira, setiap anak adakan taklim, dia itu aktif seperti itu. Setiap anak adakan taklim, dia itu pasti ada. Bahkan kemarin tuh anak lihat, dia itu apa ya, sampai menanyakan apakah sekarang ada taklim, Ustaz, sampai gitu loh. Anak saking apa ya, kagum sama dia seperti itu. Berarti dia benar-benar niat belajar bahasa Arab seperti itu. Terus Ufi, Akhi, apa siapa? Akhi Mundir, ya bagus, lumayan aktif lah. Tapi kalau dibandingin Safira, Safira ini sering muncul. Antum tanyain Mundir, kalau ada yang gak dipahami tentang bahasa Arab, tanyain ke Ana. Ya, tanyain apa gitu. Kalau ada yang tidak dipahami, memang tugasnya Ana sebagai wali kelas seperti itu. Memfasilitasi dan menemani antum setiap harinya 24 jam controlling bahasa gitu teman-teman. Gak ada pertanyaan ya? Gak ada. Paham. Cara nyusun-nyusun udah paham betul kan Safira kan? Safira kan aktif dari tadi. Paham betul ya. Berarti untuk itu fa'il. Fa'ilnya itu berangkat tanwin fathah. Jadi setelah itu kasih maf'ul. Berarti setelah maf'ul, lafaz setelah maf'ul itu harkatnya sama kayak maf'ul. Berarti kalau digabung itu kalimatnya indah. Seperti gini, 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 gini. Kan tahu kan dari tadi kan? Nah, oke, banyak berarti ilmu. Ini pelatihan kalam teman-teman ya. Gak pernah antum menemukan seperti ini. Jarang. Ya, jarang-jarang. Karena sulit ya orang tuh memberikan rumus. Karena orang kalau dikasih rumus tuh gampang teman-teman. Semuanya akan gampang. Cepat paham. Dan rata-rata orang-orang tuh masih memberikan apa ya? Klasik, belajar klasik gitu. Bahasa Arab klasik seperti itu. Jarang teman-teman yang metodenya itu metode kontemporer. Kasih rumus, kasih apa, kasih metode kontemporer, kasih cara dan sebagainya. Seperti itu ya. Mungkin itu aja dari Ana yang bisa Ana sampaikan. Syukran jazilan ala ihtimamikum, ala inti'ashikum, ala tahammusikum, ala tarkizikum fi hadhihi al-munasabah thayyibah. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum. Terima kasih Mundir ya.